Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Anto Kumis. Sore hari ini kita mau menanam bunga gewor. Contohnya sudah kita sangkutkan seperti ini. Begitu cantik warnanya merah. Seperti ini, daunnya merah-merah semua, bagus. Ada putihnya dan ini cantik. Bagaimana caranya kita mau menanamnya dan cara memotongnya, ikutin saya seperti ini ya. Seperti biasa kita ambil yang seperti ini, yang sudah mengeluarkan akarnya seperti ini, kita potong seperti ini. Satu, kita cari akarnya lagi seperti ini. Tuh, dapat. Setelah itu baru kita ambil potnya. Medianya seperti biasa yang sudah kita upload ya. Ada tanah, ada sekam, ada pupuk, kita campurkan jadi satu seperti ini. Baru kita masukkan ke dalam pot yang sudah kita siapkan seperti ini. Kita masukkan tanahnya pelan-pelan, setengah. Seperti ini. Sudah setengah, baru kita masukkan bunganya di sini tengah-tengah. Nanti akan merambatnya ke bawah, yang satu di sebelah sini. Seperti ini, masukkan medianya. Ini. Setelah merata, baru kita siram pakai air secukupnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua pecinta tanaman. Seperti inilah yang sudah jadi. Baru kita gantungkan di sebelah sini. Oke, jumpa lagi video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.